Oke, welcome back. Kembali lagi dengan Bapak Eko di sini ya, guys ya. Kita akan kembali bermain Genshin Impact untuk bermain si pengejar angin ya, guys ya. Si pengejar angin day yang keempat ya, guys ya. Oke, let's go. Berhubung kita udah dari depan domainnya ya, pintu domain, kita langsung gas aja ya, guys ya. Kita gak tahu apa yang baru dari di D yang keempat ini ya guys ya. Oke, ini dia. Kita lihat daftar monsternya guys ya. Hanya Blazing Heat Cold ya guys ya. Oke, alam tiupan angin barat laut ya guys ya. Kita gas aja. Oke, kita udah masuk ya guys ya. Aduh kok ngelek-ngelek ini guys. Oke, gas lah ya guys ya. Oh, kita bisa mematiin ininya guys ya, anginnya guys ya. Oke, kita langsung gas ke tantangan yang pertama guys. Nah, bisa langsung hidup lagi kan dengan sekali pencet aja ini guys. Oke, kita gas tantangan ini, matiin. Wih, enak sekali, langsung gas aja ya. Oke, sudah beres ya guys ya tantangan yang pertama. Kita langsung gas ke tantangan yang kedua guys. Oke, tinggal turun, jangan lupa ambil koin. Oke, kita disuruh ke sana ya guys ya. Oke, itu di sana tuh tandanya guys. Kok tangan gagal guys. Oh, belum semuanya keambil guys. Oke, kita ulang lagi ya guys ya. Enaknya di sini kita bisa langsung kok naik. Tinggal pencet mati sendiri, naik pakai kaking ya guys ya, terus pencet lagi, aktif lagi anginnya ya guys ya. Kita gas, kita ulangi lagi ya guys ya dari awal guys. Oh, yang di sebelah sini yang belum kita ambil ya guys ya, tadi sisanya sudah kita ambil ya guys ya. Oke guys, nah yang ini nih belum kita ambil. Oke, kita tandanya ini pijakannya udah boleh kita miringin ya guys ya, bisa kita miringin. Kita lagi gas, kita pencet coy. Nah yang di sini juga kita miringin ya guys ya. Kalau dari tanda-tandanya sepertinya kita harus miringin emang guys. Gak mungkin kalau ada tanda suruh miringin gak kita miringin guys. Kita gas. Oke ya. Nah kok gak miring? Aktifin. Kok gak miring itu guys? Lupa sih guys. Bikin lagi. Ah benar udah miring guys, gua kira agak miring guys. Lanjut turun guys gua guys. Terus aja lagi. Oke, loncat. Nah ini bisa diaktifin guys, bisa bergerak. Nah yang sana agak gua miringin masih guys. Ya udah turun dulu guys. Mana? Oh di atas guys. Ntar gua matiin dulu. Kita naik aja dulu ya guys ya, kita semiringin aja dulu. Oke guys, tinggal satu titik yang belum kita miringin ya guys ya. Saya udah sekarang kita langsung main aja ya guys ya, siapa tahu langsung beres ya guys ya. Sekali miringin bisa langsung beres ke tempat yang selanjutnya. Nah sekarang kita belum miringin ya guys ya, kita ubah dan beres. Oke, kita lanjut guys ya guys ya, atau kita tunggu aja ya guys ya, waktunya tinggal 14 detik gak bakal beres nih guys kalau 14 detik doang. Oke, partikelnya udah muncul, kita gas lagi guys. Satu ketinggalan. Oke, sudah miring guys ya, langsung gas aja, aktifin. Nah langsung gerak.
dan kita lihat. Nah, miring semua guys, kita harus memang harus kita miringin semua ya guys ya. Udah beres nih. Oke guys, aktifin langsung bergerak sendiri guys. Nah, udah beres ya guys ya untuk tantangan yang kedua. Kok kayak turun. Nah, kita tinggal ngumpulin koin dan lanjut ke tantangan yang ketiga guys ya. Mana tantangan ketiga? Mana guys? Oh, di sini ada pintu berpas ini guys. Oke guys, kita sudah menemukan partikel tantangan yang ketiga ya guys ya. Kita gas aja guys. Matiin dulu guys. Nah, gas ke sini. Loncat. Nah, mbak beres. Nah, gue pakai kaki aja. Gue males hidupinnya. Langsung gas. Oke, udah berhasil lah guys ya. Udah beres semua guys. Kita hidupin langsung. Nice. Baiknya lo sini ya guys ya. Gak usah miring-miringin lagi. Itu harusnya dimiringin dulu guys. Nah, di sini tapi juga bisa guys. Kita langsung ke saja. Kita ngumpulin 4 koin lagi guys. Di depan udah ada koinnya guys ya. Oke. Oh, di sana kita harus miringin kah? Atau kita lurusin? Oke, lurusin aja guys ya. Matiin dulu, turunin pijakan, hidupin lagi, naikin pijakan. Oke. Incoming. Hey. Ikan. Lah. Gua ditinggal. Ya udahlah guys ya. Kita bunuh diri dulu aja di sini. Oke. Dan kaking gue bener-bener mati di sini guys. Kita hidupin dulu kakingnya guys, biar bisa ke depan ya guys ya pakai skillnya. Oke, kakingnya udah hidup, kita langsung gas. Oke, nah di sini kita aktifin aja langsung. Dan udah beres semua guys ya. Untuk pengumpulan koinnya kita menuju ke tujuan akhir ya guys ya. Oke, kita turunin dulu ya guys ya. Main-main dulu, nggak mau fungsi panjang. Naikin lagi, langsung kita loncat ke garis akhir guys. Oke. Dan kita sudah keluar dari domainnya ya guys ya. Kita klaim-klaim hadiahnya dulu ya guys ya. Oke, kita day yang keempat ya guys ya. Alam tiupan angin barat laut. Kita klaim-klaimnya 80 primo gem. Dan untuk yang day kelima, kita lanjutkan ke next video guys ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya ya guys ya, biar gua makin semangat bikin kontennya ya guys ya. Dan see you di next video ya guys ya. Bye-bye.